Yang segera. Sebuah truk molen terjungkal di kawasan Gunung Malang pada Selasa 4 Januari siang. Diduga sang sopir lepas kontrol saat hendak memutar balikan kendaraannya. Truk molen bermuatan semen ini akan melakukan pengecoran saluran drainase di kawasan ini. Sopir sempat terhimpit saat truk terjungkal namun berhasil diselamatkan warga. Berarti dia mundur di ini papan. Papan. Dia maunya ke sini. Mau masuk ke dalam gang itu, Pak ya? Ke gang ini sudah sedikit. Empat kali. Mundur, maju, empat kali baru bisa keluar. Ini dia papannya. Papan ya ambruk. Selanjutnya, petugas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menderek truk molen nahas ini agar tidak menarik perhatian masyarakat. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.